Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Ian dari Pandeglang, Banten. Saya sekarang lagi di tempat Kang Oman ya. Saya akan mempertunjukkan kebolehan. Ini hanyalah sekedar untuk hiburan ya. Buat saudara-saudara saya, ini hanyalah untuk hiburan semata ya. Tapi hiburan ini real, tidak ada settingan-settingan. Kalau saya itu ya tidak ada. Karena kalau Banten itu debus tetap debus, tujuannya untuk hiburan seperti itu ya. Oke, jadi pertama-tama saya nanti akan mengadu tenaga dalam dengan Kang Oman ya, seperti itu ya guys ya. Oke, sebelum itu saya akan berdoa dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan doa saya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, siap. Nah, ini ada enteng ya. Mana Abah Menel? Abah Menel mana? Cek. Cek dulu. Soalnya ini Abah Menel kan suka mengkritik ya, bahwa ilmu dobol ini saya peringatkan buat TIC juga ya. Ini bukan dobol ini kalau yang begini nih ya. Ini kalau dipukulkan ke kepala ini lumayan ini ya. Nah, coba lihat. Nah, coba pegang dulu Kang Man. Pegang. Nah. Asli ini ya. Tidak ada settingan-settingan ya. Ya. Lihat ya, tidak ada settingan ini. Suaranya ya seperti jualan bakso ya, seperti itu ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman ya, Kang Ian guru mau mempraktekkan debus Banten, silakan ya. Kata Nora. Allah. Ya Allah. Ilmu yang kau beri kepada kami. Ya Allah. Jadi seperti ini guys ya. Ini jadi kita bisa memecahkan kenteng di kepala ya, seperti ini ya. Oke, saya akan lip dengan Kang Oman. Walaupun 5 saya sanggup, berhubung tidak ada kentengnya ya di sini. Kentengnya tidak ada seperti itu. Jadi mohon maaf, nanti saya yang lebih ekstrimnya nanti kita lihat nanti di padepokan saya ya, seperti itu. Seperti main tumbak. Seperti itu ya, insya Allah nanti lebih seru lagi. Ayo, tunjukkan kebolehan Kang Oman ya, seperti itu. Buat saudara-saudara saya semua yang ada di Indonesia ya, seperti itu silahkan. Oke guys, jadi memang sangat luar biasa ya. Jadi memang ada hawa-hawa gaya magnet seperti itu ya. Jadi inilah bukan untuk bukan untuk kesombongan atau apa, ini hanyalah sekedar hiburan ya. Bahwa orang Banten pun bisa kalau yang seperti itu saja ya. Seperti itu. Cuma kita ini tidak mau kalau untuk
dipamer-pamerkan di YouTube seperti itu, yang seperti itu ya. Karena semua orang pun ada yang mempunyai seperti itu. Jadi inilah yang disebut tenaga dalam laduni itu, memang seperti ini, ada seperti itu ya. Jadi memang ada yang settingan, ada yang real ya, ada yang main-main seperti itu. Jadi bukan kemercon saja yang bisa begini, kita pun bisa seperti itu ya. Aduh, aduh. Oke, gimana Kang Yan? Mungkin gimana? Silakan. Ya nanti dilanjut lah, kita akan apa yang lebih ekstrim lah. Yeah. Lebih menantang juga. Saya udah ngos-ngosan ini Kang Yan. Sudah nggak kuat napasnya saya juga. Ngosan. Karena lama udah nggak diasah seperti yeah. itu ya. Salam buat Abah Menel. Mana Abah Menel? Debus aja, debus. Oh, debus. Oh, Abah Menel baru keluar ya. Debus. Debus aja Kang Yan, jangan debus. Kentengnya udah enggak ada ini. Nanti nyari lagi, nyari. Kenteng aja apa? Mau debus kebal apa gimana, apa yang kenteng lagi? Tutup. Kalau kebal nanti, kalau saya mempergunakan debus kebal, takutnya disangkanya nanti trik seperti itu ya. Bukannya saya tidak mau seperti itu. Ada golok. Takutnya nanti disangkanya trik. Ambilin seperti ya, itu. Daun pisangnya, coba. Seperti itu ya. Mana daun pisangnya? Kita coba dulu ya. Nah, guys ya. Mohon maaf guys, ini hanyalah sekedar untuk hiburan ya. Oke. Ya. Seperti itu ya guys ya. Hanyalah sekedar untuk hiburan. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah. Nih, Kang Yan akan menunjukkan debus ya. Nih, teman-teman, disaksikan Abah Menel. Saya sedang kontrol kamera nih ya. Aduh, ngos-ngosan saya tadi habis mencoba beradu ilmu tenaga dalam. Tuh, Kang Yan sama Abah Menel nih, disaksikan Abah Menel, Kang Yan guru sedang mempraktikkan debus Banten. Katonora. Ya. Tuh, tuh. Ya, teman-teman, Kang Yan sedang mempraktikkan debus. Seperti itu saja ya, guys, ya, karena tuh, guys. Bukan apa-apa kalau mempraktikkan seperti ini kan. Takutnya nanti kita kena apa, Bang Menel? Kirain settingan. Coba ambil ini. Kayu, kayu. Disangkanya settingan nanti yang saya ini kan ya, padahal ini real. Kayu, ambil kayu. Kayu. Begitu ya. Kayu ini aja, Pak. Kasuk, kasuk, kasuk. Ada lagi, coba Bang Oman cari dulu biar supaya tahu penonton ya. Jadi cari yang keras, jangan cari yang lunak ya. Seperti itu ya guys. Seperti itu ya. Kayu ya, itu ya guys, bukan dobol-dobolan ya guys. Ya. Karena peralatannya tidak memadai guys ya, seperti itu ya guys. Oke, Kang Yan masih melanjutkan atraksi debusnya nih teman-teman ya, debus Banten. Nah, cukup seperti itu saja ya. Ya oke. Okay. Mungkin cukup seperti itu, apalagi yang kurang Abang Menel? Coba cek goloknya. Ini goloknya memang tidak seberapa tajam, tapi kalau untuk ngegores pasti kena ini. Bekasnya juga ada. Nah, ini ada bekasnya ya. Toh. Seperti ini. Bila mana Anda tidak percaya ya, bila mana ini disangka settingan, datang kepada padepokan saya ya, kalau ingin tahu bahwa ilmu debus itu asli atau tidak. Saya harapkan datang saja ke padepokan saya. Insya Allah nanti
Dengan izin Allah akan saya buktikan kepada saudara-saudara saya semua yang ada di Indonesia bahwa itu trik atau bukan. Karena ilmu itu tidak semuanya trik seperti itu ya. Ada yang realnya seperti itu ya. Makanya saya tidak mau berkuar-kuar di YouTube itu seperti itu. Yang saya takutkan nantinya disangkanya ah itu mah parangnya tumpul segi inilah itulah seperti itu. Tarik sis dulu. Smoking. Oke. Jadi buat apa? Tarik sis. Ya. Walaupun kurang tajam tetap aja kalau nenggel mah. Itulah guys ya. Seperti itu. Nah. Syukur apapun guys. Oke, seperti itu guys ya. Nah, ini lanjut. Oke. Okay. Tapi okay. Biar nanti lebih jelas dan datang ke tempat yang iya aja ya. Nanti kalau ingin tahu real atau tidaknya nanti datang saja kepada pokan saya ya seperti itu. Insya Allah nanti akan kita bikin video yang lebih menarik ya. Terima kasih. Ini hanyalah sekedar hiburan, bukan untuk sombong-sombongan dan bukan untuk pamer-pameran ya. Hanyalah hiburan seperti gitu ya. Terima kasih. Bila mana ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngetes nih. Kedengeran ya suaranya tuh. Con. Mana kamu Con? Di Con. Kedengeran enggak tuh Con? Suaranya Con. Gimana kamu ini Con? Con, mercon nangis kamu Con. Con. Tuh, kedengeran ya suaranya Con ya. Tuh. Ya, Abah Menel pukul kepala saya atau Kang Oman ya, pukul kepala saya. Nih, Kang Ian mau coba ini lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alexis, Alexis, come on.